Kalian pasti pernah dengar perdebatan tentang perbedaan coconut milk dan santan, tapi sebenarnya itu sama atau berbeda ya? Yuk simak video ini sampai habis. Coconut milk termasuk ke dalam salah satu jenis susu plant-based yang kini mulai dilirik masyarakat. Karena mulai banyaknya olahan yang menggunakan susu ini sebagai bahan dasar. Beberapa olahan susu nabati yang terkenal seperti almond milk, oat milk, hazelnut milk, dan masih banyak lagi. Salah satu susu nabati yang tidak kalah memiliki kandungan gizi tinggi adalah coconut milk. Sekilas memang coconut milk dan santan terlihat sama. Tetapi ternyata kedua bahan ini memiliki perbedaan. Coconut milk memiliki tekstur yang lebih cair daripada santan kelapa yang cenderung agak kental. Coconut milk juga memiliki rasa yang lebih manis dan aroma yang tidak sekuat santan kelapa. Coconut milk memiliki manfaat seperti dapat mengurangi peradangan, mengurangi ukuran tukak lambung, berpengaruh pada penurunan berat badan dan metabolisme tubuh, serta dapat melawan berbagai virus. Jadi itu dia perbedaan coconut milk dan santan. Selain itu ternyata coconut milk memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Gimana? Tertarik mencoba coconut milk?